Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman, kembali lagi di channel Ayla Komputer. Oke, di video ini saya akan memperbaiki printer ya. Kali ini Epson printer dot matrix ya, untuk serinya LX310. Jadi kondisinya itu mati total ya. Ini belum saya colokan ke kabelnya ya. Kita colokan dulu. Oke, ini udah nyolok ya. Dan di sini kita coba nyalakan. Posisi saklarnya juga udah on nih. Angka 1 ya, bukan 0. Nih. Tetap mati di sini, mati total. Intinya printernya tidak mau menyala sama sekali ya. Oke, bagaimana cara untuk memperbaikinya? Silakan simak terus videonya. Oke, teman-teman, ini printernya sudah dibongkar ya. Jadi tadi sudah saya sempat cek dulu ya, tegangan 220 masuk, kemudian di sini kan ada saklar. Nah, saklarnya tadi udah saya cek, ternyata saklarnya itu rusak. Jadi mau di on kan, mau di off kan, itu tetap nggak nyambung, teman-teman. Kita coba ya, pakai avometer. Jadi kalau nyambung harusnya avometernya bunyi seperti ini ya. Nih, kalau disambungin dia bunyi. Nah, kita taruh probe-nya di kaki ini saklarnya ya. Ini enggak bunyi ya, artinya enggak nyambung. Kita coba pencet di sini. Nah, ini juga sama enggak nyambung. Jadi mau di on kan, di off kan, sama-sama enggak nyambung. Seharusnya saklar ini fungsinya untuk memutus dan menyambungkan ini tegangannya. Jadi ketika di off kan dia putus, ketika di on kan harusnya dia nyambung. Nah, jadi ininya rusak, harus diganti. Tetapi sebelum diganti, saya akan mencoba untuk menyambungnya ini ya. Ini kita sambungkan, nanti kalau nyala baru saya ganti saklarnya. Oke, teman-teman, ini udah langsung tak sambung ya, seperti ini. Ini sementara ya, sementara untuk pengecekan aja. Ini saklarnya tak lepas ya. Kemudian ini saya colokan ke listrik. Bismillah. Oke, bener, dia langsung nyala ya. Jadi memang saklarnya yang rusak ini. Jadi kita tinggal ganti ini. Atau kalau mau langsung kayak gini juga bisa, tetapi kalau mau matiin ribet karena harus nyabut kabelnya ya. Jadi lebih baik tetap dibelikan sekringnya aja. Saklar ya, ini namanya saklar. Jadi on off, switch on off atau saklar.
Oke, dan ini saklainya udah diganti, udah disolder, dan ini udah tak kasih lem bakar ya, supaya melindungi ini ya. Jadi nggak perlu disolasi, saya pilih pakai lem bakar aja. Ini tadi saklar yang rusak, memang bentuknya beda tapi ukurannya sama ya. Ini tadi aku beli dua. Beda tapi dia tetap bisa masuk ke sini karena ukurannya sama. Dan kita coba dulu. Ini udah dicolokkan. Nah, ini posisi kan nol ya, mati. Kita coba pencet. Oke. Langsung nyala. Ini kelip-kelip ya. Kita matikan. Nah, dia mati. Oke, selanjutnya tinggal di rakit lagi ya. Oke, ini udah dirakit dan kita coba satu kali lagi. Oke, udah nyala. Kita coba pakai kertas biasa. Oke, dia langsung narik kertas ya. Oke, yang jelas ini udah nyala. Sengaja nggak tak test print ya, karena ini fokus pada kasus yang mati totalnya. Sekarang udah nyala, alhamdulillah, cuma saklarnya aja yang rusak. Oke, terima kasih sudah menonton video ini ya, semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.